Bahasa dan umur. Alhamdulillah kita di malam yang ke-8 ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati ibadah-ibadah di bulan suci ini, di bulan yang penuh dengan barokah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambah nikmatnya dengan menambah umur kita sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini yang menjadi harapan bagi kita mampu menggugurkan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan juga menjadi perantara mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan surga. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita berevaluasi di dalam kitab At-Taqrir, salah satu kitab yang dikarang di madhab Imam Syafi'i. Di sana dijelaskan tentang bab mubtilat shaum, pembatal-pembatal puasa, bahwa pembatal puasa terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah mubtilat shaum, pembatal-pembatal puasa yang bersifat dohiri, yang diartikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikihnya, baik makan, minum di siang hari secara sengaja maupun tidak bisa menahan syahwatnya walaupun kepada istrinya. Ini adalah mubtilat shaum. Namun yang menjadi titik muhasabah kita, evaluasi kita adalah yang kedua. Yang masuk mubtilat shaum yang kedua adalah namanya mubtilat shaum, pembatal-pembatal daripada pahala puasa. Seorang puasa yang mendapatkan rasa haus, yang mendapatkan rasa lapar, yang menahan yang sebenarnya dihalalkan oleh Allah untuk menggauli istrinya ataupun sebaliknya di siang hari di bulan Ramadan, dia tahan tetapi sama sekali tidak mendapatkan pahala sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang puasanya tidak mampu menahan dari berkata yang dusta, berkata yang keji, atau melakukan kedustaan atau melakukan kekejian. Dan ini sering dilakukan oleh orang tanpa dia sadari. Banyak yang mampu terhindar dari mubtilat shaum, pembatal-pembatal puasa, tetapi hanya hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang mampu betul-betul berhati-hati dari mubtilat shaum, pembatal-pembatal pahala puasa. Man lam yada qaulan zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amalu bihi, dan perbuatan dusta, perbuatan keji, perbuatan jelek, falaisa lillahi hajatun, maka Allah sama sekali tidak butuh fi ayyada dia meninggalkan ta'amahu wa syarabahu wa syahbatahu, meninggalkan makan, minum dan syahwat. Sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkannya. Sebagaimana juga di dalam bab salat. Di sholat kita ada yang namanya mubtilatus sholat, ada yang namanya mubtilatus sholat, pembatal sholat dan penggugur pahala
Dan di Ramadan ini kita betul-betul memang ngejar kedua hal tersebut. Ngejar daripada fadilah hadis Rasulullah SAW yang Rasulullah SAW sabdakan, man soma Ramadan iman wahtisaban hufir lahu ma taqaddama min dzambi. Yang berpuasa Ramadan ihtisaban, penuh dengan keikhlasan, penuh dengan keimanan, hufir lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Ramadan, barang siapa yang berdiri salat qiyamul lail di bulan Ramadan imanan wahtisaban, penuh dengan keimanan, penuh dengan mengharap pahala yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, hufir lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lama. Ini yang kita kejar di bulan Ramadan. Ini yang kita usaha-usahakan di bulan Ramadan. Tapi banyak seseorang tersebut tidak menyadari bahwa dia mendatangkan mubitau shol, pembatal pandi, pembatal puasa atau pembatal shol. Dan ketahui sholat juga, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menilai atau memberikan pahala itu kepada sholat kita, kepada tumakninah kita, tidak. Setumakninah apapun sholat seseorang, Allah Subhanahu wa taala juga tidak memberi pahala gara-gara tumakninah itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada sholat-sholat kita karena kehusyukan yang ada di dalam hati kita. Karena tumakninah itu adalah perbuatan anggota fisik badan, ketenangan badan, tetapi kehusyukan itu adalah apa yang ada di dalam hati. Dan pahala yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan kehusyukan. Ada orang yang pulang dari masjid membawa sepertiga pahalanya, ada yang membawa setengah pahalanya, ada yang sempurna membawa pahala sholatnya, ada yang sama sekali tidak membawa pahala sama sekali. Kenapa? Karena dia mendatangkan mubtal sholat, pembatal pahala sholat. Mulai takbir sampai salam tidak ada kekhusyukan. Mulai fajar menahan puasa sampai maghrib, dia sama sekali tidak memahami eksistensi kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pada saya untuk berpuasa. Tidak memahami la'allakum tattaqun. Tidak berusaha jiwanya untuk bagaimana saya ini menjadi orang yang bertakwa. Tidak pernah mengevaluasi diri. Tidak pernah mencari bagaimana sifat orang-orang yang bertakwa. Kenapa sampai seperti itu? Karena hidayah itu tidak akan didapatkan kecuali oleh orang-orang yang beragama. Bacaan-bacaan Al-Quran kita akan menjadi lantunan huruf-huruf yang berterbang semuanya. Ketika tidak ada ketakwaan di dalam diri kita, maka itu semuanya abangan mencuba. Tetapi kalau disertai dengan ketakwaan, maka hidayah yang ada di dalam Al-Quran yang kita baca akan menjadi penerang, akan menjadi hidayah bagi kita. Inilah makna eksistensi yang dikandung dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan bulan puasa ini, ibadah puasa ini, qiyamul lail ini mampu memahamkan kita kepada makna besar ini, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan menyandang predikat sebagai orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qulu qouli hadza wa astaghfirukum kathiran min al-akhta' wa la ilaha illa huwa.